sebenarnya saya banyak mendengar keputusan belum diambil. Dan kita tunggu saja. Tapi saya juga intens berkomunikasi dengan Mas Gibran. Bahkan belum lama ini seluruh kepala daerah dari PD Perjuangan yang muda-muda itu ditugaskan sebagai jurkamnas, juga sebagai juru bicara di wilayahnya masing-masing. Saya akan sebutkan ya sebentar. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada keluarga besar Golkar. Saya sangat mengapresiasi hasil Rapimnas pada siang hari ini. Untuk selanjutnya akan kami koordinasikan, akan kami tindak lanjuti bersama dengan Pak Prabowo. Sekjen PDIP Hasto Kristianto menanggapi terkait isu kadernya Gibran Rakabuming yang akan menjadi cawapres Prabowo Subianto. Dengan tegas, Hasto menyatakan bahwa belum mendengar keputusan apapun terkait hal tersebut. Hasto menuturkan bahwa ia berkomunikasi secara intensif dengan Gibran. Hasto meminta putra Presiden Jokowi itu untuk menjadi juru kampanye nasional pemenangan Ganjar Mahfud. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.